Kontingen Indonesia yang akan tampil di ajang Paralimpiade 2024 telah tiba di Paris. Chief the Mission Kontingen Indonesia Paralimpiade 2024, Reda Mantovani, langsung bergerak cepat dengan memantau kampung atlet serta venue pertandingan. Kontingen Paralimpiade Indonesia tiba di Paris pada Rabu. Sehari setelah tiba di ibu kota Prancis itu, Chief the Mission Kontingen Indonesia Reza Mantovani mendampingi tim para tenis meja Indonesia menjajal venue pertandingan di South Paris Arena. Tim para tenis meja Indonesia meloloskan hanya satu wakil, yakni Leli Marlina yang akan turun di nomor tunggal putri TT5. Pelatih para tenis meja Indonesia, Andre Gunaya, menyatakan atlet para tenis meja Indonesia butuh adaptasi dengan pantulan meja yang menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan. Adaptasi nggak begitu ini sama setempat kan cuacanya mendukung ya, nggak begitu dingin. Ini latihannya latihan apa aja mas, biar apa namanya, biar nggak kaku aja. Latihan ringan-ringan aja, kayak melakukan forehand, backhand, terima servis.